Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya berada di flyover Gentong. Ada dua flyover, ada yang mengarah ke barat, ke Malangbong, dan sebaliknya ada yang mengarah ke Ciawi. Seperti ini, mengarah ke Ciawi. Sahabat, saat ini saya berada di bawah flyover yang mengarah ke Malangbong. Kita lihat jalur kereta api yang mengarah ke Cibendei. Di atasnya banyak kendaraan yang melintas. Nah, ini sebaliknya jalur kereta api yang mengarah ke Ciawi. Ada belokan di sana, tikungan ya. Nah, ini sengaja saya mengambil spot di sini karena menarik sekali ya. Ada tikungan, kemudian ada flyover. Kita tunggu kereta api Serayu yang akan segera melintas dari arah Ciawi. Sudah terlihat kereta api Serayu. Sahabat, baru saja melintas kereta api Serayu. Masinisnya ramah menyapa, selamat jalan kepada Bapak masinis, selamat sampai tujuan. Sahabat, lokasi hunting kali ini kita berpindah di sebelah timur stasiun Ciawi di dekat JPL. Sudah terlihat dari kejauhan kereta api Argo Wilis dari arah stasiun Cibendei akan segera melintas di stasiun Ciawi. Sahabat, baru saja melintas kereta api Argo Wilis menuju ke arah stasiun Raja Pola, stasiun Inihiyang, dan stasiun Tasikmalaya, dan seterusnya hingga stasiun Surabaya Gubeng. Kali ini lokasi hunting berpindah kembali ke arah timur dari Ciawi ke Raja Pola. Saat ini saya berada di sekitaran flyover Raja Pola, tidak jauh dari sinyal masuk stasiun Raja Pola. Kereta api Lodaya ini datang dari arah barat, dari arah stasiun Ciawi, menuju ke arah stasiun Inhiang dan berhenti di stasiun Tasikmalaya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan melanjutkan perjalanan hingga tujuan akhir stasiun Solo Balap.
Sahabat baru saja melintas kereta api Lodaya. Terima kasih pada sahabat yang sudah menonton dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk pijit tombol subscribe. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.